Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat suasana hari ini begitu sibuk nih. Guru PAUD yang sedang belajar apa tata boga. Kalau boleh tahu tadi bikin apa Bu tadi? Iya. Hari ini kita bikin dimsum dan juga sambal teri cumi, Ibu. Sambal cumi? Iya, iya betul, sambal cumi. Susah nggak buatnya, Bu? Ternyata tidak, Bu. Ya, ternyata setelah kita lihat prakteknya langsung, ternyata lebih mudah. Mudah dan iya. Bisa dipraktekkan ya? Insya Allah bisa, Bu. Terus rencana dengan kegiatan ini, Ibu mau ngapain? Ya, insya Allah saya akan bikin dulu untuk keluarga sendiri. Nah, nanti kalau memang hasilnya lebih bagus, nanti bisa akan dipasarkan agar bisa mensejahterakan guru PAUD. Dan bisa menambah penghasilan ya, Bu ya. Betul, Ibu. Ngomong-ngomong bawa apa nih, Bu? Iya, ini Bu, saya bawa kerupuk. Banyak banget. Iya, betul. Apa ini rasa-rasanya macam-macam ya? Iya, rasa-rasanya beda-beda. Ini apa Ibu. Nih aneka rasa? Iya. Dwi Putra. Oh, udah ada ininya ya. Sudah ada labelnya, Bu. Ini udah berapa lama Ibu produksi ini kerupuk? Sudah lama banget, Bu. Sudah ada kurang lebih 12 tahunan. 12 tahun? Ya Allah, iya. Luar biasa. Jadi 12 tahun Ibu sambil berjalan mengajar juga di rumah produksi. Di rumah apa di mana Bu ini? Di rumah Ibu. Di rumah ya, di produksi rumahan ya. Kira-kira dalam satu hari nih Bu, produksi kerupuk ini luar biasa nih macam-macam ya. Ya, ini ada kerupuk yang panjang ini sebetulnya sama gitu ya bahannya ya? Oh, beda. Beda-beda. Ya, kalau yang ini kerupuk apa nih? Ini namanya kerupuk ramba. Kerupuk ramba. Ya. Kalau yang ini? Ini namanya kerupuk pasir karena digorengnya pakai pasir. Pakai pasir. Ya. Cocok untuk yang kolesterol lagi ya. Betul. Yang kolesterol. Minyak. Ya. Kalau yang ini yang ada satu lagi yang ini ya. Oh, ini. Ini seperti biasa aja sih Bu pada umumnya. Pada umumnya ya, seperti ini rasanya hanya bentuknya aja yang berbeda. Oke. Kalau boleh tahu sehari itu bisa produksi berapa banyak? Ya kurang lebih 500 piece. 500 piece. Ngomong-ngomong Bu, 500 bungkus ya piece sehari. Itu memproduksi berapa banyak apa tuh menggunakan karyawan berapa banyak Bu? Ada 4 Ibu. Ada 4? Iya. 4 saja? Iya. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki semua. Yang bungkus beda lagi. Yang bungkus beda lagi. Oke. Okay. Nah, artinya hari ini produksi ini sudah bertahan sejak 12 tahun dan terus sampai sini. Gimana pandemi ada penurunan atau peningkatan? Ya, memang ada penurunan sih Bu, tapi alhamdulillah tetap kita berjalan dan bertahan insyaallah. Oke. Okay. Alhamdulillah ya dengan kerupuk ini Bunda Yuli bisa menghidupi keluarga dan juga membantu guru PAUD ya. Iya. Kebetulan Ibu ini pengelola juga ya. Iya, betul. Jadi alhamdulillah kalau misalnya guru PAUD-nya lagi nggak ini bisa digaji dari tahap kerupuk ya. Iya, luar biasa. Ini sangat-sangat menjadi inspirasi para pengelola ya terutama supaya juga tidak mengandalkan insentif untuk gaji guru PAUD. Terima kasih banyak Bunda. Sama-sama. Luar biasa kerupuknya, semoga saya doakan laris manis. Amin, amin ya. Ini berkah karena membiayai guru PAUD. Ya, Bu. Terima kasih banyak semuanya. Kita akhiri saja bincang hari ini dengan Bunda Yuli yang luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi teladan para pengelola PAUD seluruh Provinsi Banten. Amin. Kita tiru Ibu Yuli. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.